suasananya kayak nggak di Jakarta ya teman-teman. Hari ini kita mau ke Pantai Ancol, hari libur tanggal 1 Juni 2022. Kita tadi udah beli tiket online, satu orang 25.000 sama parkir, jadi kita nanti bisa langsung masuk. Ramai banget hari libur. Terima kasih. Bagi teman-teman yang pengen cepat masuknya bisa langsung beli online ya, nggak usah antri terlalu lama, supaya yang di belakang juga nggak nunggunya terlalu lama. Ini kebetulan 3 hari yang akan datang ada Formula E, jadi banyak persiapan di sini untuk Formula E Jakarta. Nah, di sini kan banyak itu pohon. Ini yang 3 hari yang akan datang ada Formula E. Itu kelihatan pedoknya dari sini. Masih banyak pekerja gitu ya. Itu pedok kayak gitu sih nggih ndelok. Kita mau ke Eco Park dulu sebelum ke pantai. Karena ini belum pernah kita kunjungi ya, Eco Park. Mau lihat seperti apa kondisinya Eco Park. Ini maksudnya gratis, tapi kalau mau sewa sepeda atau sewa apa baru bayar. Jadi ini map key-nya. Kawasan konservasi. Seperti ini kita bisa kasih makan ikan di Eco Park. Wah, ikannya gede banget. Tapi ini air payau ya. Air tawar. Ya, ini area konservasi hutan bakau. Wah, kayak serasa di mana gitu ya. Suasananya kayak nggak di Jakarta ya teman-teman. Seperti ini. Itu ada suara-suara orang teriak dari Dufan. Sepi banget ya. Padahal di sini sejuk. Kalau depan itu udah pantai, sebelah kirinya Dufan. Ini kayak oase tersendiri di tengah panasnya kawasan Ancol. Ini recommended ya, kalau mau jogging pagi, siang pun oke, karena udaranya sejuk, rindang. Inilah kondisi Pantai Ancol saat ini, Juni 2022. Seperti biasa ramai ya. Di pantai kemudian ada yang main layang-layang. Jadi banyak terlihat kayak official Formula E ya, orang-orang asing yang berjalan-jalan di tepi pantai ini. Yeah.
kalau di Ancol ini info Pura Saja ini tipikal memang pantai utara. Selain itu di sana kan sudah ada pulau buatan untuk pemecah ombak ya. Jadi untuk ombaknya enggak ada, hampir enggak ada untuk ombaknya. Bisa dilihat di sana itu Green Bay Fluid, komplek apartemen ya. Ini cukup aman kalau anak-anak bermain di sini. Dan ada pembatasnya juga, bola-bola itu ya. Jadi dilarang berenang melewati bola-bola itu. Jadi insya Allah aman.